Ipin, bangun. Jom. Jom. Jom? Ke mana? Buka puasa. Kak ni, Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padan muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datu nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nina. Nak buat apa? Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Apa itu? Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul-betul sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, aku tak rajin nak buat ni. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Faham.
api dia nak padam. Cepat taruh sabuk kelapa ini. Tak masak lagi ke? Duduk. Ha, huh? Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opa bahulunya. Ha, rasalah bahulu tu. Hangat terus. Ipin nak warna hijau. Nah. Aku punya dah nak siap. Snack it marshmallow. Snack lembut coco. Snack it marshmallow. Snack it marshmallow. Snack lembut coco. Snack it marshmallow. Hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Alah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Tinggal di sini selamanya. Betul. Apa tu? Ada ambulans ke rumah tu. Kena COVID-19 lah tu. Kesian tu. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Eh, tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi kat Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong angkat kemas rumah. Jom! PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur jelah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin.
Raya-raya juga, SOP masih kena jaga sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Itu dari itu, Gatuh. Gatuh dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macamlah kau orang. Teringatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atok jangan sedihlah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombless, bombless. Main je tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian, untung 3 kali ganda dari biasa. Jual 1, dapat RM1. Wah, hebatlah Mak In. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Selamat Hari Raya, Upah. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat berai bersama Upah. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Hai, sampai pun. Semua pada kamera.